Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau review reel ya teman-teman. Ini kemarin kita kedatangan reel dari Xori BG 5050 ya. Kemudian ini ada tulisannya Super Metal Body ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ada rail for salt water. Nah, berarti rail ini sudah SW ya, teman-teman. Kemudian di sini ada penjelasannya 3 ball bearing, kemudian aluminium contraction, brass pinion gear, kemudian reversible one touch handle. Ini line capacity-nya 035, muatnya 180 meter, 040 muat 140 meter, 050 masuknya 100 meter. Nah, ini yang ini untuk PE ya teman-teman. Ini PE5 muatnya 170 meter, PE6 140 meter, dan 100 ini 8.0 nih 110 meter. Oke, kemudian ada apa lagi nih? Untuk di sini enggak ada, cuman di bagian box ada penjelasan-penjelasannya. Terus ini ada gambarnya seperti ini. Nah, oke, kita buka aja dalamnya seperti apa. Ini dalamannya. Nah, ini dia teman realnya ya, warnanya gold plus hitam, jadi hitam dipadukan gold, main bagus. Nah, nih kemudian coba kita putar ya. Ya, lumayan halus dengan harga rel di bawah 200.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kemudian kita coba bongkar ya teman-teman. Kalau kita dengerin dulu tracknya. Nah, seperti itu. Kita coba bongkar. Nah, ini knob drag-nya ya teman-teman. Nah, seperti itu, ini belum metal. Kemudian spoolnya seperti ini sudah metal dan dia sudah pakai pir ya, ini clickernya teman-teman, jadi nggak gampang patah. Ini lebih kuat biasanya kalau pakai pir ya, seperti itu. Kemudian ini asnya seperti ini, tidak besar dan tidak kecil ya teman-teman. Oke, kemudian coba kita cek ini ya teman. Nah, ini sudah metal ya teman. Kemudian kita coba bongkar ya ini teman-teman. Seperti apa? Ya, ini masih. Ini udah kuningan ya teman-teman. Warnanya kuningan ini. Skrunya. Oke, kita bongkar ya seperti ini ya. Kemudian dalamnya seperti ini. Ini juga ada bearing, sini juga bearing. Kemudian, nah di sini landlordnya kita coba
buka ya, dia pakai bearing atau enggak. Soalnya rel, rel murah meriah. Coba kita bongkar. Seperti ini tuh, pakai bearing teman-teman, udah kuningan lagi tuh. Wow, rekomen ini teman-teman, sudah pakai bearing dan kuningan. Oke, kita pasang kembali. Kemudian kita cek ini dia pakai kawat atau pakai per. Kecil ternyata obengnya teman-teman, kurang kecil. Wah, kurang kecil teman-teman obengnya. Oke, secara keseluruhan sih ini sudah rekomendasi banget ya teman-teman. Ini harganya 190.000 ya teman-teman. Oke, seperti ini barangnya. Kita pasang kembali. Ini mau dibongkar total alatnya, enggak ada nih teman-teman. Bongkar total mau, kalau lebih jelasnya dalamnya seperti apa, lebih bagus banget nih teman-teman. Tapi secara keseluruhan sih dilihat dari luar sudah bagus ya teman. Dilihat dari dan lolernya yang sudah kuningan gitu. Oke teman-teman, ini tadi hasil hasil dari review kita. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.